Welcome to Ketorok Ministry and Happy New Year 2020 guys, the year of emerging leaders. Kiranya kita semua semakin diberkati berlimpah-limpah. Saya Yemi Masitompul dari Furama Exclusive Ocean Beach Hotel and this is Kutani. Segera dibuka kelas baru Kingdom Training untuk CGKM dan umum. Bagi jemaat dan pekerja yang rindu lagi untuk belajar firman Tuhan, silahkan daftarkan diri Anda di konter baptisan di lantai 1. Mari rasakan perjumpaan dengan Tuhan, terima kesembuhan, alami kelepasan, nikmati pemulihan dan mujizat Tuhan dalam ibadah Bali Blessing setiap hari Jumat pukul 19 WITA di Ruang Omega Lembah Pujian. Know your position. Ya, orang Chinese bilang, mau menang perang, know your enemy and know yourself. Tapi kita lebih hebat, know your God. Kita sebagai umat Tuhan, kita belajar menundukkan diri. Sebab kita percaya dalam menundukkan diri, dalam menurut firman Allah, shalom, damai sejahtera terjadi atas kita. Warga kerajaan, mari terlibat bersama dalam doa puasa raya sampai tanggal 21 Januari 2020. Doa puasa ini mengambil tema doa puasa Tuhan Yesus dan dilakukan dengan cara puasa Daniel. Selama doa puasa raya ini juga akan diadakan doa siang bersama di hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 11 hingga 12 WITA. Dan doa malam pada hari Senin, Selasa, dan juga Kamis pukul 19 sampai dengan 20.30 WITA. Yang bertempat di Ruang Alfa, Lembah Pujian. Untuk hari Rabu dan juga Jumat, doa digabungkan ke komsel masing-masing dan ibadah Bali Blessing. Doa akan segera dibuka. Masa iya nggak gabung? Jangan lupa gabung ya. Yuk daftarkan diri kamu di konter informasi di lantai 1 setelah ibadah ini selesai. Demikianlah Kutanews selama sepekan. Jangan lupa like, follow, dan share sosial media kami di Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube dengan nama GBI Rokuta. Saya Satya Faruni mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.